Okay, hai, assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Aku Firdaus daripada FB Channel. So hari ni aku nak buat unboxing video untuk phone. So model apa yang aku hari ni nak buat unboxing ialah model Oppo A31. Okay, sebelum tu kita play intro dulu. Model yang aku buat ni, yang nak buat unboxing ni, model Oppo A31. Dia baru launching dekat Malaysia. Yang aku buat ni, kali ni dia punya spek dia 6GB RAM, 128GB memory, triple camera dan bateri 4230mAh, dan screen dia bersaiz 6.5 inci dan menggunakan water drop screen. So kita tak tahu macam mana rupa dia. Yang ni color kita, aku dapat color fantasy white. So nak tahu macam mana color dia? Okay, kita tunggu. Kita buka dulu. Okay, first dia punya ni kita buka, tengok dalam dia ada okay pin, lepas tu guidebook dengan warranty book. Okay, dalam kotak, then dengan casing sekali, silikon casing. Silikon ni dia tak macam sebelum ni. Sebelum ni dia tebal, ni dia nipis sikit, tapi dia punya border ni tebal. Dia punya border tepi tebal, tapi belakang dia nipis. Nanti aku try, kita try pakai tengok dia tutup kamera ke tak. Alright. Dan color twilight white. Shiny white. Sorry. Fantasy white, sorry. Okay. Oh, dia color macam ni. Okay tak? Dia kat bawah dia macam biru-biru sikit. Dia sampai kat atas jadi warna putih. Dan dia bukan shiny, dia macam matte. Memang cantik lah color ni. Dia kalau perempuan pakai cantik, tapi kalau lelaki pakai pun tak salah juga, cantik juga. Kat sini nampak, kat bawah ni dia tulis Oppo. Dia ada 3 kamera. Okay, fingerprint kat belakang. And then kat depan, okay, saat aku baru on, kat depan kita pakai water drop lah, water drop screen. And belakang 3 kamera, button belah kanan, power button. And belah kiri ni dia punya volume up, volume down, dengan dia punya slot SIM dia kat sebelah kiri. Okay, sebelah kiri. Okay, sebelum tu aku nak tengok dia punya ni dulu. Aku nak active Google dia dulu. Okay, untuk model ni diorang masih menggunakan Android 9 dan color OS 6. Okay, kalau korang tengok dia macam ni. Okey semua. Okey. Untuk dia punya processor, kita menggunakan MediaTek Helio P35, dan kamera belakang kalau korang tengok kan ada 3 kamera. Kamera yang first ni 12 megapiksel, yang kedua ni 2 megapiksel, yang ketiga ni 2 megapiksel juga. Yang first ni dia pakai 12 megapiksel yang 1.8 aperture. Okey. So kalau korang tengok, nanti kita tengok function kamera dia. Selfie kamera dia 8 megapiksel. Okay, kalau korang tengok gambar yang first ni, okay, ni adalah gambar function portrait lah. Okay, kalau korang tengok gambar portrait ni, okay, color tak ada masalah, tapi dia ada problem sikit kat dia punya apa, blur dia. Kalau korang tengok kat bahu dia belah kanan, dia ada blur-blur sikit dengan rambut dia dekat atas tu. Tapi tak apa, sebab aku tengok color dia okay, tak kisah pun. Sebab dengan apa, harga macam ni dah memang okey dah, berbaloi dah. Okey. So kalau untuk gambar selfie pula, okey, untuk selfie aku rasa ada problem sikit, macam dekat belakang background dia terlampau putih. Tapi mungkin salah aku juga kot, sebab aku try gambar ni dekat background putih. Mungkin kalau kat tempat open area mungkin boleh kot, cantik kot. Okey, tapi apa pun color still sama. Kalau compare gambar kat baju warna yang selfie dengan yang kamera belakang, color hampir sama.
Dan aku rasa overall kamera depan, kamera belakang dengan price yang macam ni, aku rasa okey lah. Okey, selain benda yang tu aku nak tunjuk juga, kita menggunakan, aku tak tahu kenapa Oppo dia masih, Oppo A31 ni dia masih menggunakan charging apa, micro USB dan satu speaker saja, mono speaker and audio jack, masih ada audio jack lah. Okey, fingerprint kat belakang lah. Okey, so kita tak perlu tepi dulu, kita tengok lagi apa lagi dalam kotak. Okay, tak ada earphone tapi dia bagi charger dia 5V2A, normal charging lah, dia bukan fast charging. Okay, saya nak charging dengan kabel dia pun micro USB. Okay, tu sahaja, tak ada lah, kosong. Dia bagi yang tu je, apa, earphone tak ada. So, mungkin dekat kos kat situ kot. Okay, takpelah. So, yang ni korang boleh dapatkan yang ni dalam harga sekarang RM899. Okey, sekarang ni harga dia RM899 lah, 6GB RAM, 128GB memory yang masuk dekat Malaysia. So, dia ada dua colour, satu colour yang ni Fantasy White, yang lagi satu colour hitam. Dan colour hitam tu dia shining, dia tak macam ni, dia matte black. Dia macam yang ni dia matte, sorry. Yang macam ni dia matte, yang warna hitam tu dia shining. Dia apa? Shining lah kat belakang. So itu saja untuk review aku kali ini. So kalau ada apa-apa, korang boleh DM aku ataupun nak tanya detail lagi pasal model, ataupun kalau korang nak recommend aku buat review model Oppo yang lain, korang boleh komen kat bawah. So jangan lupa follow, like dan subscribe aku punya channel. Thank you, bye bye, assalamualaikum. Hey, you better subscribe.